Pertama-tama gue mau nanya dulu ya, kamu punya cita-cita nggak sih? Cita-cita kamu apa? Gak punya cita-cita. Itu coklat mana-mana. Apa cita-cita? Cari cowok kayak. Ini tuh gue mau ngeriak ya, kita tuh mau ngeriak nih. Ngeriak temen gue. Kalian pasti udah tahu lah siapa temennya. Yang bertato, bertato, badannya gede. Maco gitu ya, sering live streaming 24 jam malahan ya, gak pernah capek-capek. Kalian pasti tahu sih siapa lah ya. Nah, musiknya tuh kayak gini. Emang kedengar kamu? Kedengar? Gak ada dah. Lagunya tuh kayak gini ya guys ya, pasti kalian tahu, Winda Basudara. Nah, temen gue ini tuh lagi hype-hypenya nih, lagi banyak diperbincangkan. Nggak tahu kenapa gue juga banyak banget yang komen ke gue tuh cita-cita, cita-cita, cita-cita. Ternyata itu yang punyanya Winda Basudara. Nggak tahu soalnya. Iya, makanya gue kasih tahu gitu. Gue juga belum nonton ya. Ini nge-react meme-nya tuh kayak gimana Winda Basudara tuh gue belum pernah nonton nih. Nanti kita nonton bareng-bareng lah ya. Kita pokoknya yang gue tahu tuh hanya gini lah. Cita-citanya tuh aneh katanya, nyeleneh, bikin kocak katanya. Ya kayak kamu sih nggak aneh sih, yang tadi nggak aneh, nggak kocak juga sih. Cari cowok kayak nyebelin malahan ya. Ini kenapa sih banyak coklat kamu? Makan roti bakar. Kita nggak usah lama-lama, langsung aja nge-react meme-nya Winda Basudara cita-cita ya. Oke guys, nah gue udah nge-search di YouTube ya, ternyata banyak loh. Tuh, gue tulisannya Winda Basudara cita-cita ya. Di sini ada kumpulan cita-cita sesaat versi Winda Basudara. Sesat. Kenapa sesatnya? Berarti cita-citanya benar-benar nyeleneh ya berarti si Winda ini ya ngomongnya ya. Di sini juga ada cita-cita sesat. Tapi ini paling banyak sih ya, 169.000 loh. 100? Iya, 100 ya. Ini jadi kalau kalian pengen lihat-lihat, kayaknya kalian subscribe aja lah ya. Ya udah gua subscribe nih ya. Moga-moga dia ngelihat juga sih ya. Oke, kita langsung play aja ya. Ini kumpulan cita-cita sesat versi Winda Basudara. Kamu tahu nggak sih orangnya? Aku kan pernah main sama kamu kan? Iya, pernah main sama gua tuh pas Secret Neighbor, terus Roblox ya. Dan sekarang juga masih kontak-kontak sih. Emang orangnya tuh kayak yang serem gitu ya. Tapi sebenarnya baik banget loh, humble banget. Kalau ngobrol tuh ya apa ya? Dia tuh punya cita-cita sih sebenarnya. Cita-citanya pengen teman-temannya tuh naik bareng-bareng katanya. Wah, ini hebat banget lah. Ini panutan gua lah ya si Bang Winda ini ya. 5. Emang kocak sih mukanya tuh. Pokoknya kalau tiap ngomong tuh kocak deh. Suka kehancuran enggak siapa yang cita-citanya saat sudah besar mau ngancurin mobil? Bapak Gendal, ada donat enggak ada. Itu dia lagi lah. Kok berani banget sih kalian pro player ya? Gua takut. Nah, ini main Roblox sama gua waktu itu tuh. Buset si robot. Tapi ini lagi live ini. Takut, lompat. Siapa yang merinding? Siapa yang cita-citanya saat sudah besar ingin naik tali? Gak nyambung ya? Semua itu cita-cita ya? Woi. Joget-joget, woi. Oh, aku ngerendahin sama dia gimana? Siapa sudah besar cita-citanya ingin menciptakan kecelakaan raksasa, guys? Menciptakan raksasa. Aswang Bob nih. Cita-cita apa lagi nih? Bang Leo, seru main zombie. Siapa yang cita-citanya sudah besar mau jadi zombie? Adik-adik. Mana ada yang mau jadi zombie? Tamat loh. Dia semua tamat loh dia. Berarti pintar dong ya. Emang jago. Di tangannya aja ada tato ini bentuk PS loh. Tambah gede PS. Alien gua guys. Iya. Tambah gede. Kalian pasti enggak tahu kan? Manusia gua makan. Siapa yang cita-citanya? Apalagi? Saat sudah besar ingin makan alien tentakel. Mana ada yang mau ya? Kayak mukanya. Siapa yang cita-citanya ada gede pengen kelindes mobil kita? Kayak gak cocok banget sih Winda. Top diamond dulu mama. Mama mau satu-satu saya top diamond dulu.
Oke, kita coba lihat yang ini ya. Winda katanya momen kocak, tapi yang toksiknya ya. Tapi kalian jangan ditiru ya, kalau misalkan kata-katanya toksik-toksik gitu jangan ditiru ya. Soalnya nggak baik sih buat anak kecil. Tapi Winda tuh lucu kalau toksik tuh ya. Kita coba lihat ya. Kurang denger gak? Ini game yang Indonesia ya? Iya. Dia tuh paling gak suka tuh game horror nih. Oh iya. Makanya banyak jam sekarang tuh dia suka keceplosan gitu. Ini dread out. Loh dia hilang sih. Goblok. Kalau gue kayak gitu gak sih kalau kena jump scare? Iya. Ya? Berarti sama ya kayak Winda ya? Gue kadang suka gak nyadar guys kalau kena jump scare lu. Fuckboy-nya nih, gue yakin banget nih Yayan nih, dari namanya Yayan Fuckboy. Kok fuckboy? Fuck man, gue gak pernah di SMA main begitu man. Emang ada main tos, tampar gitu. Gak ada perasaan gue SMA gitu. Expect, olahraga. Gak usah takut bang, ada kita siap Alfi. Gue bingung mau kemana ibu. Keluar nggak turun-turun. Tuh ada Egi sama Arga tuh. Ini hei saya pas dulu. Wah. Moga berhasil ya. Egi masih gondrong ya kan. Moga berhasil ya. Ah nggak berhasil. Sulit kalau di Arga. Bang lo kayak bocil, lalu kayak bijinya bocil nanti. Ya nggak apa-apa. Ini bocil daripada kita tau nggak. Trigger anjir. Seneng banget sih si Egi pernah ketemu sama Winda loh. Tapi jangan diajakin kolek sama Winda. Ketemu langsung diajakin kolek. Baik berarti ya. Iya, baik banget sama Winda tuh. Santu aja itu gue santu. Oh. Lagi mas. Apa sih maksudnya anjing? Oh, dia tuh mau ngeluarin si Ultraman itu. Gimana caranya? Gitu. Nah ini kita coba lihat lagi ya. Ini ada yang bikin meme-nya si Winda nih. Yang tadi kan nge-react gameplay dia kan. Nah kalau ini tuh ada yang bikinin gitu ya. Orang lain nih, kita coba lihat ya. Kalian tebak, cita-citanya Edo ini apa? Sudah besar ingin bunuh polisi. Jadi sudah ditangkap. Pante. Nah Edo, bener. Kamu ini cita-citanya pengen jadi pilot. Bukan mas. Langsung neraka. Oke deh guys, sampai di sini aja ya ngereaksi Bang Winda Basudara. Ya menurut gue sih lucu-lucu aja loh. Soalnya kenapa ya, dia hanya ceplos-ceplos aja ngomong cita-cita, jadiin meme gitu sama orang-orang Indonesia. Lucu soalnya. Iya, kata-katanya tuh ya biasa kan orang-orang tuh cita-cita pengen jadi pilot ya, pengen jadi dokter gitu. Ini cita-citanya di penjara dan diperkosa. Kocak banget ya. Oke, yang nggak tahu Winda Basudara, kalian cek aja di channelnya Winda Basudara ya. Terus di subscribe. Pokoknya dia tiap hari tuh nge-live, ngeliat live-nya tuh di mana-mana ya. Banyak banget loh. Di Momo, di Momo lagi. Nono ya, kalau nggak salah Nono. Di waktu itu di share it juga. Di Facebook enggak sih. Di YouTube lah seringnya lah. Tiap hari juga dia nge-live. Sekarang juga kayaknya nge-live tuh. Iya, lagi nge-live dia ya tadi. Tiap hari tuh. Terus-terusan ada dong. Gitu. Iya. Dan itu ada Ryuhir juga tuh. Teman-teman. Teman-temannya ada gua juga ya. Ada Egi, ada Ryuhir, Blimade tuh. Ada Mr. John. Oke, gitu aja. Semoga kalian terhibur. Dan yang tadi kalau misalkan ada yang toksik-toksik, jangan ini ya, jangan ditiru ya. Soalnya ya nggak baik lah kalau anak kecil. Nggak baik buat kesehatan. Pokoknya jangan ditiru yang kata-kata yang toksik ya. Itu hanya lelucon aja Bang Winda. Sebenarnya sih Bang Winda kalau ngobrol sama kita juga enggak toksik sih sebenarnya. Cuman ya cuman bikin ya lucu aja gitu. Oke, gitu aja. Semoga kalian terhibur. Kalau misalkan kalian pengen gua nge-react lagi Bang Winda yang lainnya, kalian bolehlah komen di bawah, Bang. Bang Rio coba nge-react yang ini. Jadi nanti kita punya gambaran lah. Kalau enggak kalian bolehlah nanti suatu saat gue minta kalian buat nge-share meme-meme yang lucu-lucu di IG gue. Nanti gue bakal nge-react lah meme-meme kalian ya. Oke, itu aja. See you next video. Bye-bye. Semoga kalian suka ya. Ya, kalau gak suka ya kalian jangan dislike lah. Like aja lah ya. Bye-bye. Thank you ya Winda ya. Udah kita nge-react ya. Semoga Winda terus jaya.
terus subscribernya nambah sampai 10 juta ya. Okay, bye bye. Oke, dengar, aku ada dola di gelar. You hear dia sangat baik dan cukup ramah. Oh my god, dia tak sombong macam yang lain. Oh yes, dia tak sombong macam yang lain. Ya 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 ya, dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan-rekan. Dia sangat terkenal, oh terkenal gila dia.